Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen mencoba menjelaskan tentang kekuatan armor admin ya, dan juga kalau misalnya kita bisa sewa armor admin, wah itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah, dan juga kalau misalnya aku sempat, aku mau nyewa pesawatnya untuk bermain-main ya. Kalau di video pertama, kalau kalian lihat itu aku nggak bisa nyewa pesawatnya. Nah, di video kali ini aku akan coba lihat teman-teman ya, bagaimana, apakah bisa atau enggak ya. Oke teman-teman. Nah, di sini ya, kalau di bagian di sini, kalau kalian menemukan di sebelah plaza ya, nah itu ada admin ya, dengan tampilan wajahnya yang sudah face reveal ya, dan juga dia sudah mengenakan armor terbaru, yang dimana armor ini sudah aku bahas sebelumnya di video-video yang kemarin ya. Yang teman-teman mau lihat silahkan dicek aja di playlist ya. Nah, di sini teman-teman ya, si adminnya ini kayak ini ya, apa namanya tuh, tertawa tersenyum. Tapi kalau kita lihat bodinya ya, kita lihat body dari armornya ini sangat-sangat kece, sangat-sangat keren, dan kurang lebih sama dengan yang diposting di Instagram teman-teman ya. Itu persis banget ya, ini tampilan depannya. Terus tampilan sampingnya itu tangannya keren banget ya, ada pelindung emasnya gitu. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya ya, kita coba lihat bagian belakangnya. Wih, belakangnya tuh kayak ada sayap-sayap gitu teman-teman ya, kayak ada sayap-sayapnya yang itu loh, bukan sayap yang biru ya, maksudnya di belakangnya tuh kayak ada ini loh, kayak sayap flicker gitulah ya, sayap flicker gitu. Ini sih keren banget teman-teman ya. Ini kalau dijual berapa ya kira-kira ya? Waduh, GG sih. Oke, coba kita klik ya teman-teman ya. Coba kita klik di sini ya. Aku tak tahu bahwa mengambil kalung itu dari kamar kenangan akan membocorkan lokasi kita kepada Glitz. Glitz dan Flicker datang ke sini untuk mencoba mencuri kunci yang berisi semua rahasia semesta kita. Nimda dan aku melawan mereka, tapi kunci itu akhirnya malah rusak, teman-teman ya. Itu kata si admin ya, dan ini bajunya sangat-sangat keren banget, sangat-sangat bagus banget, teman-teman ya. Dan kalau kalian klik di sini ya, di sini kan ada tanda kayak pemutar video kan. Nah, itu kalian akan diarahkan nanti ke YouTube-nya PKXD admin. Terus nanti kalian juga bisa cek itu di Instagram PKXD Universe dan juga PKXD admin. Nah, di situ kalian bisa lihat ya. Dan aku penggal ya, aku penggal beberapa ya, ada video dimana kekuatannya si armor terbarunya admin ini itu dia kayak bisa mengeluarkan sesuatu gitu ya, atau kayak mengeluarkan naga lah istilahnya temennya. Nanti akan aku kasih videonya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu di trailernya ya. Tapi nanti nggak tahu kalau misalnya di real di dalam dunia PKXD apakah kemampuannya sama atau enggak temennya. Dan ini cukup-cukup menarik armornya ya. Dan di sini kalau kita cek armornya itu belum ada sama sekali. Jadi kita tunggu aja ya, kita tunggu aja, slow, sabar, sambil nanti muncul armornya ya. Dan aku rasa sih harga armornya 54.000 atau mungkin 60.000 ya, pokoknya sekitaran-sekitaran itu ya. Cuman di sini, aduh, aku kalau misalnya bisa kita coba ini ya, bisa kita sewa langsung aja ya. Kita sewa, kita coba cek-cek temennya, kita cek di sini apakah ada tempat persewaannya ya. Kita lihat di sini cuman ada glitch ya, ada glitch, armor glitch. Terus di sini ada armor flicker. Lah, ini apa ini? Yang putih. Oh, ini anu ya, mainan gurita admin. Ini juga mainannya si Nimda ya waktu kecil. Ini diskon ya, armor-armor di sini. Ini baju. Ini aku rasa sudah punya ini baju ini, kok dijual lagi ya? Aneh. Coba ini. Nah, ini baju baru ya. Baju barunya admin sama Nimda. Nah, ternyata di sini tidak ada persewaan sama sekali ya. Persewaan bajunya admin yang terbaru itu nggak ada ya. Jadi ya, kita bisa lihat dia dari kejauhan aja atau dari di sini ya, kita lihat teman-teman ya. Ya, sayang banget ya. Sayang banget nggak kita ini ya, nggak bisa kita sewa teman-teman ya. Aduh, sayang banget ya. Terus ya, kalau kalian cek ya di postingannya admin, admin juga memposting sesuatu ya di Yoninya ya. Kalian bisa cek di sini ya, kalian klik yang bagian tanda huruf ini ya, tanda kaca pembesar. Terus kalian klik admin ya, admin. Oke, terus di sini kalian klik 000. Nah, di sini admin juga sudah memposting ya fotonya dia ya, ya di depan ini tadi. Nah, kayak gini ya. Dan ini dia armornya teman-teman ya, armornya. Aduh, aku juga jadi kepingin ya melihat armornya ini, keren banget ya. Cuman aku takutnya nanti hype-nya tuh kayak flicker loh ya. Takutnya gitu, takutnya nanti kayak flicker dimana
bodinya sangar tapi kemampuannya kurang. Ya kan Flicker tuh kan, ya tampilannya sangar tapi skillnya atau kemampuannya tuh kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi aku kayak agak gimana gitu melihat si armor Flicker gitu ya. Masih mending Glitz dan Nimda masih saat ini ya aku melihatnya. Nah semoga aja nanti kekuatannya armor admin ini bisa ya, armor admin yang terbaru ini semoga aja nanti bisa lain daripada yang lain, bisa membuat terobosan baru dan tentunya lebih seru itu kemampuannya ya. Semoga aja. Dan ini nggak bisa kita sewa ya, sayang banget ya. Oke, nah mungkin itu aja untuk yang admin ya. Sekarang aku mau coba yang pesawat ini ya. Aku mau coba pesawat admin apakah bisa ya teman-teman. Coba kita klik. Nah di sini aku akan coba sewa ya. Nanti kalau misalnya bisa aku akan kembali lagi. Oke, karena ini nonton iklan ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya tampilan kalau misalnya kita main pesawatnya teman-teman ya. Aku tadi sudah nyoba nonton iklan tapi entah kenapa nggak bisa tersewa pesawatnya teman-teman ya. Dan akhirnya si Ican, aku nebeng sama dia ya, si Ican nih aku nebeng di sini. Jadi pesawat ini itu bisa sampai 3 orang ya, di depan pilotnya, terus di sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Jadi di sini ada 3 tempat teman-teman ya. Kalian bisa misalnya nanti kalau ini dijual, ini bisa dibawa bertiga ya. Beda sama mobil, kalau mobil cuma 4 ya. Dan ini skemanya sama ya kayak di main Glider Rings ya. Jadi bisa menukik ke bawah, bisa juga menukik ke atas nih yang dilakukan Ican ini ya. Ini aku nggak tahu nih mau dibawa kemana nih ya. Nah jadi kontrolernya sama kalau kalian main mini gamenya ya. Di sini kalian bisa sewa ya, sewanya itu bisa bebas terbang kemana aja gitu teman-teman ya. Jadi untuk sementara ini si pesawat tidak dijual ya, kayaknya ditunggu aja kayak mobil Nimda ya. Karena mobil Nimda itu awal-awal kan belum dijual kan. Nih kenapa aku jadi miring kayak gini di bawah Ican. Ican sudah, Ican turun. Udah. Nah, habis ya. Udah habis ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk pesawatnya ini ya. Dan ini kalau misalnya dijual worth it nggak Bang kalau dibeli Bang? Pesawat ini worth it. Worth it banget untuk kalian beli. Karena kenapa? Ini adalah inovasi terobosan terbaru dari tim PKXD. Karena belum ada sejauh ini di PKXD yang namanya pesawat. Rata-rata kan sepeda motor, sepeda, skateboard, ya kan? Terus motor, mobil. Nah, ini bagus banget ya. Jadi teman-teman langsung aja misalnya kalau memang nanti dijual atau sudah ada update-nya nanti dijual ya, dengan harga mungkin ini sih harganya bisa 74.000 ya. Mungkin agak mahal ya 74.000, tapi menurut aku masih worth it sih untuk dibeli ya teman-teman ya. Worth it banget. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, review kali ini dimana aku review tadi armor dari admin ya. Di sini kalian bisa cek juga di bagian Yoninya, di situ dia juga sudah posting ya. Dan juga kalian kalau nonton videonya, kalian tinggal klik aja di bagian ini ada tanda kayak play video ya, kalian bisa ke situ, kalian tinggal klik aja dan lihat di dalamnya teman-teman ya. Nah di situ nanti di bagian-bagian ending, nah di situ bisa kelihatan tuh kekuatannya si armor ini, armor terbarunya admin ini apa ya di situ ya. Tapi nanti kita nggak tahu kalau misalnya nanti dimasukkan ke dalam dunia PKXD seperti apa. Yang jelas kita ya dapat gambaran lah ya, dapat gambaran setidaknya sedikit lah ya dari armor ini, karena ini baju sudah keren coba, armor sudah keren, cuman mukanya admin yang senyum ya, senyum Pepsodent gitu ya, ya kayak kurang gahar gitu ya. Seharusnya mukanya muka Nimda, badan armornya admin wah keren sih. Ini cuman adminnya kenapa ketawa mulu ya. Dan juga di sini aku entah kenapa ya, apakah hanya aku aja yang aneh di sini ya, dan aku sama sekali nggak bisa nyewa pesawat ini teman-teman ya. Sudah nonton iklan kan, itu akan ada timer waktu berhenti kan, 10 9 5 4 gitu kan. Nah setelah waktunya habis itu aku udah klik dan ya nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa sama sekali, entah kenapa aku juga bingung, aneh banget teman-teman ya. Tidak ada sama sekali, makanya aku langsung tadi nebeng Ican. Untung Ican bisa nyewa ya, dan aku terima kasih buat Ican ya. Jadi kita bisa review sedikit tadi bahwa pesawatnya ini bisa dinaikin 3 orang ya. Di penumpangnya di sebelah sayapnya kiri kanan sama pilotnya satu di tengah ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman ya, mungkin seperti itu aja ya. Aku masih penasaran sih sama pesawatnya ini ya, karena aku kok nggak bisa ya. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama juga? Monggo di komentar, di kolom komentar ya. Misalnya kalau Bang, iya Bang, aku juga sama Bang mengalami hal kayak gitu Bang. Aku udah nonton iklan,
iklannya sudah habis dan ada tanda X tapi kok nggak mau. Nah itu ya, coba teman-teman komen ya. Aduh, untung tadi ada Ican ya, jadi kita sempat review ya. Oke deh teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja dulu ya videonya. Misalnya kalau teman-teman misalnya ada tambahan, misalnya bang itu armornya begini bang, bang itu armornya nanti kayak gini bang, harganya kayak gini bang, nah diskusi aja teman-teman ya. Aku seneng kalau misalnya kita tuh diskusi kayak gini gitu, jadi nggak cuman hanya main biasa tapi kita bisa sharing-sharing pengalaman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sering-sering DM Instagram memberitahukan informasi-informasi menarik tentang PKXD, mulai jam update, kemudian ada book. Wah tuh terima kasih banget teman-temannya, di situ ada aku bisa dapat inspirasi untuk bikin konten-konten terbaru PKXD setiap harinya ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.